Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini setelah digulingkan, Muhyiddin tetap kata kerajaan PN tidak gagal. Berita sepenuhnya, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan bahawa kerajaan Perikatan Nasional PN tidak gagal dalam menguruskan pandemik COVID-19. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu berkata, kerajaan PN telah memberi fokus kepada usaha memulihkan negara daripada wabak itu hingga kesannya dapat dilihat ketika ini. Katanya, selain melaksanakan kawalan pergerakan, strategi kerajaan yang paling utama ialah meningkatkan dan mempercepatkan program vaksinasi. Hari ini kita telah melihat hasilnya. Lembah Kelang yang dahulunya menjadi pusat penularan wabak COVID-19 telah mula menunjukkan tanda-tanda pemulihan apabila 97.8% penduduk dewasa di Lembah Kelang telah menerima suntikan dos lengkap vaksin. Wad-wad ICU unit rawatan rapi yang dahulunya sesak dengan pesakit COVID-19 kini telah mencatatkan penurunan jumlah pesakit. Tetapi masih ada pihak yang kata kita gagal. Kita sebenarnya tidak gagal, mereka yang nak lihat kita gagal. Karena itu, semasa kita sibuk menguruskan COVID-19, mengurus kebajikan rakyat, mereka sibuk berkomplot untuk menjatuhkan kerajaan, kata Muhyiddin. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat sempena Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-5 Bersatu yang diadakan secara maya pada malam Jumaat. Ahli Parlimen Pagoh itu berkata, beliau juga menyedari ramai rakyat yang tidak suka dengan perbuatan kelompok yang cuba menjatuhkan kerajaan itu. Apatah lagi ahli-ahli Bersatu yang mahu saya terus kekal memimpin kerajaan PN. Tetapi saya masih mesti patuh kepada Perlembagaan Persekutuan. Apabila saya kehilangan sokongan majoriti Dewan Rakyat, saya mesti meletak jawatan dan itulah yang saya lakukan, katanya. Muhyiddin menjelaskan tempoh lebih setahun yang lalu juga adalah satu tempoh yang paling sukar dalam sejarah politik beliau dan rakan-rakan politik beliau yang lain. Kita tidak pernah berhadapan dengan suatu krisis kesehatan dan ekonomi yang amat genting dan berlarutan untuk suatu jangka masa yang panjang. Rakyat menghadapi kesukaran, ramai yang hilang pendapatan. Kerajaan menyediakan pelbagai paket bantuan dengan nilai keseluruhan RM530 bilion. Ini adalah paket bantuan rakyat yang paling besar dalam sejarah negara kita. Hampir semua golongan rakyat dibantu, peniaga kecil, penjaja, petani, nelayan, pekerja, usahawan kecil dan sederhana, ibu tunggal, orang bujang, orang kurang upaya, belia, mahasiswa, pemandu taksi, pemandu bus, grab, baik masyarakat di bandar, di desa dan di pedalaman, semuanya menerima bantuan kerajaan, katanya. Pada masa sama, Muhyiddin memberitahu beliau menyadari bantuan kerajaan semata-mata tidak boleh menjamin kelangsungan hidup rakyat kerana mereka tidak boleh terkurung di rumah selama-lamanya, sebaliknya mereka mesti dibenarkan keluar bekerja, berniaga dan mencari pendapatan untuk menyara keluarga. Berikutan itu, menurutnya, sektor-sektor ekonomi, sosial, sukan, dan agama juga telah mula dibuka secara beransur dengan pematuhan SOP yang masih berkuat kuasa. Katanya, akhirnya rakyat mula menarik nafas lega kerana mereka mula sudah boleh bekerja, berniaga dan mencari sumber pendapatan. Sumber SH, berita dipetik daripada Perak Insight. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.